Jadi angkanya bisa jadi 700 ke 800. Ada di sebelah kanan. Okey. Pada angka target kita, target kita 650, 650. 65 itu angka hubungan diplomatik Malaysia dan Indonesia. Jadi tadi pagi Pak Gubernur, yang kedua Pak Pangdam, Kadis di Sumpar, Pak Dandim, dan juga Pak Sekda juga ikut sama kita. Jadi 5 2 8 2. Hampir semua, tapi musuh supporter pindah ada. Sama kita. Okey, ada di musuh. Halo, cepat. Apa ini dari mana saja ni, Pak? Kita tadi kalau ikut putaran kita dari sini kita starting point dari lapangan Benteng, kemudian kita masuk ke lapangan Merdeka, kemudian ikut jalur Abdul Malik. Ya, selanjutnya kami Haji Abdul Malik ya. Dari kemudian masuk ke untuk dapat bergabung bersama lagi. Jalan boleh mewakilkan dari kemudian Iskandar Muda. Dari Hotel Sakit kemudian jalurnya Juanda tanggung-tanggung. Ya. Akan ada 15 Porsche Pagina. Akhirnya kita dari sini lah dari Depo Negoro ini langsung. Kali ini 15 Porsche, 15 Porsche. Jadi akan ada 15 orang yang kita panggil ke panggung tentunya. Merdeka Malaysia ini apa
harapannya, Pak? Jadi betul-betul dengar ya, yang jauh merapat, yang santik, yang rumah lebih merapat. Ini kita buat dulu, boleh? Dalam bulan kemerdekaan, Indonesia pun merdeka dan juga kemerdekaan Malaysia yang akan disambut pada 31 Agustus. Jadi ini sebagai ambang permulaan antara dua hari kemerdekaan itu kita ambil. Dan juga Indonesia baru aja habis hari kemerdekaan minggu lalu. Jadi macam seolah-olah bersambung lah. Jadi harapan kita itu supaya ini jadi permulaan hubungan yang lebih akrab di antara Malaysia dan masyarakat Kota Medan ataupun Sumut khususnya. Supaya masyarakat ini juga turut mendukung kita dalam apa yang acara yang kita buat. Dan kita adakan ini semua, kita tahu Sumatera ini sebahagian dulu waktu sebelumnya ada Inggeris dan Belanda, sebahagian daripada tanah Melayu, bayar kerajaan Melayu lama dan juga bayar Majapahit Sriwijaya. Malah Melaka juga pernah datang ke Sumatera, Johor juga pernah juga ada di Sumatera. Jadi sudah ada satu kebersamaan. Jadi kita nak ini terus dan juga kita tanamkan ada isu-isu yang kecil yang kadang melegar di sosial media itu menjadi